Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disgunane kuna wong seneng ndelok alam kehijauan ana akeh. Wong seneng ndelok gunung, sampe di gunung kok ndelok. Wite wakel terus gede-gede kok kawok weh. Hijau banget to. Jadi frustasi-frustasi kan nasibe ra ijo. Jadi ndelok wit apa? Ijo. Ngomong sih nasi pira ijo, senangnya dia lak wititan ijo. Sekarang rok godong jeblok ya kulit nasi pira. Jelas itu kunani kuno, itu ngomongnya orang Arab kan gersang no? Nah itu pengiran yang ngilang nikmat itu mingkuli zaujim. Baik, sewenang orang Arab dulan yang daerah-daerah yang alami ijo. Nah yang Arab itu untuk Ibn Qusim wonten daerah ijo. Tafsiratan krono gawe ngerti gawe ngertekno maf'ulun lah misalnya ini kandut Imam Suyuti misalnya wonten sing ngero pilihane nggih apa ngaji kitab ya nggih kok iki kandut Imam Sinten Suyuti dene sing ngarang iku kudu anut kok ngaji kitab ya ada anut ya ada anut kok ini kok anut sing menang loh gak partai politik napa anut sing menang tafsiratan krono gawe ngerti maf'ulun lah tafsiratan maf'ul ay fa'alna tegese nglakoni ing sendalika ing mengkono-mengkono kabeh kabeh rupane ambat nafia mingkuli jim bae tak gawe tafsiron ing ngertekno ngertekno minna sanging kita mesti ngertekno ning kowe rumah-rumah nggih lha nek kula nu syukur kada tegal yo syukur nak warai nak ben dadi wali nak warai yo kepengin ae lho sesuk sampean ae nek nak wali tenan misale nandur wit cewek pete, cewek telo. Iku ora penting pas panen iku regane larang ta ora wis ora penting. Uwit sangka tanah mati dadi urip iku wis weneng iku ayatun min ayatillah. Sono uwit pete uwit jaranan kan gak prospek nak didol. Tapi roh ijo iku seneng kabeh ayate pangeran. Artinya ngene jaranan sing ora hafid wae keduman rezeki. Nyatane iso urip. Yo jaranan sing ora hafid keduman rezeki. Gara-gara jaranane rindang terus manuk-manuk seneng jenggo susah. Sekabeh nyenengno wong akeh. Dina utek-utek materialistik, utek elek. Apa artinya subur lah kak payu? Apa artinya panen akeh nargane anjlok? Ora bakal wali lah yo milki aman. Keuteke utek elek. Nah utek kabeh, kabeh tontonan kok pangeran supaya kita iktibar. Mergo Allah ngendikan tafsiratan ujar Imam Suyuti tafsiran minna no. Jadi aku gawe wit utawa gawe biji misalnya jagung. Jagung ditandur dadi urip dadi akeh. Iku Allah koyo maklumat iki lho ayat kekuasaan. Sebule ke mikire ku panen ta ora. Nah pas panen regane larang ta ora. Barang panen akeh regane murah waduh rugi. Lah ora bakal wali. Tapi yo mukmin, nek mukmin ngono tapi ora bakal wali. Mergo targetnya Allah gak kesampaian kok angel teman targetnya Allah. Targete Allah gawe tanduran ku ayatan min ayatillah disebut tabsirata wa dzikra likulli aktimuni. Jadi misalnya kangkang sampean mulai nandur jagung wit gede terus mati tak apa-apa kowe eling uripe iku baes eling matine kowe yo mati kowe apik kabeh ora usah mikir rugi utawa untung paham lho misalnya robo jagung baru apik terus mati sampean aku yo mati nek pas urip meneh eh sebenarnya tanya mana semua terus rasa mikir panen tau orang omong nak bujuk pas orang panen bujuk alhamdulillah orang panen ikut dalil lah waktu berapa ikut dalil nak buang juga mati keranyam sebenarnya kan ada bujuk orang panen alhamdulillah dia orang panen tapi tetap ayatun min ayatillah bawa kabel gua HP mati agak wani, agak duit
Bahasa tirapane itu temenan, mulai rokokan dengan ada. Sewante. Panen apa mas? Wafi des. Kafe gua ayatun min ayatillah. Urip wis mulai ku faja alau hutaan ahwa kafe kafehan. Kondang namanya. Ya tapi yang penting kita ngerti lah tarjete pangeran ngerti pangeran kita anduran itu tarjete wong iktibar na ono bas no wong iktibar na ono bas songkau tanah kering ditanduri wa min ayati annaka katal ardo nabo hamdah terus faida anzalna alihal ma ahtazat warobat Allah itu gawe ayat nah ketiga orang kena ditanduri bareng ono banyu urip. Pangeran gawe maklumat inna dzalika la muhyil mauta. Targetku mok sitok jong ben kowe roh nak donya iku tak kelola aku. Wit sing ora kepen urip ya tak uripno. Jagung tau gak dicita-cita urip. Randu ya urip. Ora pen di anak ya di anak. Kodok ora tau kepen rabi ya payu rabi. Ya ora kepen mempertahankan populasine ya di anak. Turun. Lho kowe sing ben rabi ora apa yo rabi. Saiku mulane ana kodhok wayu rabi ayatun min ayatillah. Mulane kabeh ku tarjete pangeran. Mulane bener Bang Sudin nek kula setuju tafsiratan bi makna tafsiran apa? Jadi kabeh tak gawe iku maklumat sangko aku dewe pangeran. Tafsiran minna napa? Tafsiran minna. Aku maklumat ning kowe ben kowe ku ngerti. Lan syukur-syukur dadi wa dzikra dikun li abdim munin terus kue roh ayati pengiran terus mulai sujud angen-angen pengiran terus suwet nanggwe pengiran cukup pikiran di panen tau orang bareng panen regane anjok bu gunanya panen regane anjok utak kok jadi aku raga kalau hali tapi tetep mu'min apa tetep aku kan nanti-nanti terus ram mikir panen tau orang seneng seneng Yesus seneng Yesus pemenang roh kangkang seneng terus sekarang nganggu malah seneng malah seneng mana aku seneng mau mati kajeng nabi malah sekajaran itu suarco no gura-gura sana nggak kono piye kono macam muen harus agak aduh bakar kacang gampang aku mau aku angel tak gampang 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 di macam muen bakar kacang si kue silakau di si gampang gampang no si gampang gampang jadi yang penting ngerti gitu, boh piro kadari ke jogeman kabeh hitung-hitungane materi boh piro kadari jogeman kabeh hitungane materi artinya kena nandur telo boh jagung boh piro kadari entah berapa detik berapa menit aku mikir aku ayatun minayat bumi aku yura kepengen ngurip no tanduran biji yura kepengen ngurip kabeh aku musakhar no biji sing radi ikhtiar yura kepengen ngurip aku urip yura kepengen dana ya dana yura kepengen berkembang kabeh iku musakhar. Sebab iku wis ayate pangeran, padha kowe nek mati, iku ya ora kepengin tangi meneh, mung dadi lemah. Padha zaman ke lahir ya ora kepengin lahir. Kowe ora kepengin dirung pesek ngene iki. Ngerti-ngerti? Pesek. Ya to, kabeh iku kersane. Kok sing rampen dikukul ngerti-ngerti ya duwe gugul. Sing rampen ganteng ngerti-ngerti ganteng, tapi ngerti-ngerti kere. Wis kabeh iku musakhar apa? Mereka Allah yang Al-Qahar, yang bisa memaksakan. Kau bisa apa? Terus kumunus mikirnya terus ayatun min ayatillah. Terus kira rapanan mulai guya-guya kode bujumu. Alhamdulillah baroh ayatun min ayatillah. Rapanan itu ya mas, terus mati kabeh tapi gak apa-apa, gak penting. Sebenarnya apa? Ayatun min ayatillah. Misal waktu diguyang banyak. Tapi yo kuduan iki wani lek kang wonten ya. Gak sampean wani to ora. Dadi kabeh abdus jauh-jauh. Mesti dadi pengalaman wong tuane. Mesti dadi pengalaman wong tuane. Serabu forawali rawani ya bos pas ning Tegal ya ngono pas ning Tegal mantuk-mantuk ayatun ana mulai bebas susah kan soalane peduli to tapi rawali nek kelakuan ngono kok terus-terus ndo iku rawali wong pangeran ngumumno wa min ayatihi no terus kowe mau hitungane untung rugi jogeman ngono. Ya soal wedi kan ya semudah nasi sidik-sidik gue susah tapi mau kaya-kaya nantok no
Ya eling-eling. Mulane kula wedi tenan mek pangeran eling-eling. Dadi kabeh ku ayate pangeran. Apa kabeh ku ayate pangeran. Allah di target tapi siratan apa? Tabsiron minawi jelas. Loro kula bener-bener banget maksudi oleh Nasiri fa'alna dzalika tabsiron minna apa? Fa'alna dzalika tabsiron minna. Padha karo wa min ayatihi annaka taral ardh khashi'ah. Sebagian ayat napa hamidah sami khashi'ah kalian napa? Hamidah mana ni sama kan beberapa ayat tentang yang khosyah, untuk redaksi ini nama hamidah. Tapi jelas itu faida anzalna alihal ma ahtazat waroba. Terus Allah maklumat no innalillahi ahyaha la muhyil. Jadi target Allah itu orang kok panen rapan dan orang kok prospek gak prospek. Kue uben roh cuma nak bijian jagung sing aku pengen urip yo urip. Kue mati aku pengen mati yo. Mati KPU dalam kendaliku. Mu Allah bin maklumat no innalladhi ahyaha la muhyil mauta. Dat sing iso nguripno iku kabeh, iku iso bukti iso nguripno ngomong sing mati. Bareng panen kowe mau di target iki prospek ta ora gadi ta. Ya ora ngarah wali lah yo milki. Karena tadi otaknya itu didikte oleh hadun nafsi no. Panen ra panen kan hadun nafsi, prospek ra prospek kan hadun. Umpama dekne berpikir kepentingan hukumnya Allah, mesti dekne ku seneng mergo roh wa min ayatihi. Nah iku maqamul awliya, wali-wali mesti ngono cara berpikir. Wis sak dunya ora usah jenjer mesti nak utete wali mesti ngono. Lan oke bar puanen terus bareng pangan gak ama. Waduh. Serah wali. Umpama iki mau cerita, jadi kan daftar wali ku pertama tes-tesane ngono. Wis ada rantuk kiriman. Tes ilmu sabar. Bulan kedua ya rapor tes wong berani turun pak. Jangan lah tes tawakal. Anak kandang ini. Lesel telat. Wong kamu telpon. Gak apa-apa pak telat terus. Anggap aja ngelatih kulo kok tawakal. Bulan kedua di tes nek. Gak pak terus. Mungkin ampun setahun untuk kiriman jalan. Namun setahun untuk kiriman apa? Jenazah Aranjian pun mati kering. Wani ganggang. Ya jadi sekolah seneng di Imam Suyuti. Maksudnya jelas nih aturan mainnya jelas. Jadi tafsirotan itu dimaknani maf'ullah. Apa? Jadi nak dimaknani maf'ullah kan ngeten. Cong aku gaya tanduran itu targetku sitok tafsirotan. Padahal karo kumtu ijlalan di amrin wa kumtu ijlalan di amrin. Berarti motivasi kumtu karena memuliakan amar. Iya napa? Kumtu ijlalan di amrin. Berarti apa? Al-ba'id lil qiyam. Napa? Al-ba'id lil qiyam ku ijlalan li amrin. Berarti gini. Al-ba'id lillah fi imbati kulli zaujin. Napa? Al-ba'id lillah fi imbati kulli zaujin iku tafsiratan napa? Jadi umpama kalau kita so diskusi baik pangeran, cung aku gak tanduran keroh niatku, nopo gusti niati, ben kue ku ngerti, paham ya? Keroh sebab aku ngadeg ijlalan di amrin, keroh sebab aku ambat nah merkotap sirotan. Artinya apa? Kalau kita tak tap sirotan, itu rasa sesuai target Allah, paham ya? Kalau kita menjadi tidak ngerti, berarti rasa sesuai target Allah. Ini ganggang sebenarnya nih mau maes di tanduran, jadi gue syarat udah lo ayatun. Minah ya tidak, ya mah udah panen lah tenang, mulai berokokan, sewan tes. Alhamdulillah, raya sih pengir. Panen pak, orang tapi. Oh no sewan ni, namanya aku sih udah ganda ni tak kayak duit. Ya, jadi ya eling-eling maful lihat sih kan waktu apa? Maful lihat sih, nanti gak nak pun aku utam maful apa? Lah, ya kum tu ijlalan di Amerin. Motivasi kiam apa? Ijlalan di amrin. Berarti saat ini apa? Motivasi ambatna apa? Tafsirotan. Cek panen, cek ora panen. Bahkan ora wekmu sekalipun. Kangkang kan gak di Tegal, gak di sawah. Tapi ngerti tanduran, ngerti kabel dari biji menjadi hidup. Yaitu ya podo wae tafsirotan apa? Dan ora kudu wekmu. Paham ya? Mulanya hati-hati hubungan dengan pangeran. Itu sing seneng, sing hati-hati. Jogeman, panen prospek. Waduh rugi regane jatuh. Wong pangeran itu jono ayat ya malam aku rugi. Maksudnya kita lah, kita yang ahlul ilmi harus sampai ngoten. Paham ya? Kita yang ahlul ilmi harus sampai ngoten. Misalnya ke puanen, ke maripa, regane jatuh. Wes salah jatuh lah. Sekabeu ayatun, ayat ilang. Kok misalnya rapanen, terus sing seneng. Sebiji, arjete pangeran, fajak lahu husaan
mahwa kabeh iku semben fa asbaha siman tadruhur riyah kabeh iku hancur. Dadi nek pas hancur iku bukti kowe iku ape mati dingertekno pengiran kowe nasibmu semben ngene iki. Nek skobong wis mati nek ora ana gunane kudu bong neraka. Tanduran yang ngoten biji sing elek diobong, sing apik digo bibit. Lah karep kowe jenis elek ta apik. Ya wis ngono sing elek jatah malaikat Malik, sing apik malaikat Ridwan. Sesuai gedek-gedek. Ya wis milih di. Ya samile. Penting iki sing rokok. Ben jenengan wis ora usah salut pikiran materialistis. Panen ra panen kabeh ku ayatun min ayatillah. Piye-piye putar cete pengiran kok. Tarjete pangeran ge tanduran iku ampat nafiha min kulli zaujin bahis. Iku tabsiratan ge motif Allah napa? Ya mafuli ajri secara zahir napa motif napa? Soal kok Allah iku bebas sangko awar itu urusan tauhid ae jelas secara lahir. Kene opo aku ampat najum ben tab tafsir napa? Tazkiran. Kabeh tak gawe iku tazkiran krana ngelingno wa dzikra etazkiran dikuli abdin maring saben-saben kawula sifate abad muni bin kang akeh baline nang pangeran ora kawula sing hitungane badhe rugi. Ayatku tak gawe itu mengertikan wong sing orientasi pikirannya itu balik ning Allah Subhanahu wa taala. Dene orientasine kapitalis dikira tanduran wapi yo larang ta ora hargane jatuh. Taura, apilah nak jatuh ya cek gerem, karena orientasinya tidak munit, nama, tidak munit, tidak rojain ila to'akina, nama, rojain ila to'akina. Rojain kang akeh bali ini, ya katus ngaji gula wawu, rojik mubalawi apa roja, nama, rojik roja, wahibin wahab, wafirin khafar. Jadi rojain engkang akeh bali ini dari ila to'akina maring to'at ingin. Uang sing orientasinya to'at, iku roh tanduran mesti sesuai target Allah niku apa tabsyira tau wa dzikra likulli abdin. Lan kula nandur napa-napa seneng wae. Misale nandur klopo mati iku iling-ilingan donya iku karep Allah. Wong ben mateni ya mati, ben urip ya. Wes. Wae kabeh ku ayatun min ayatillah. Sangkang ngono ora di dhuwit kok seneng yo ayatun min ayatillah. Ora pati iso ngaji kok seneng yo ayatun min ayatillah. Orang pati bayu rapi kok seneng yo ayatun min ayatillah. Muga-muga bentuk imane khairihi wa syarrihi yen Allah. Dudu kok ora sabar, urip ku gampang lho. Ora sabar wae kok. Gimana ini? Kok sudah modal mah kok goblok. Nah, nong mending orang kau apa anda sendiri gak goblok. Waduh goblok ya kecangkeman, apa? Waduh goblok ya kecangkeman. Sebenarnya ngomong-ngomong itu aku mestinya. Waduh goblok ya negur, apa? Kok aneh, wong saya ini jadi makhluk aneh-aneh. Begali kangkang orang ganteng, gue gak gelem bebas, gue mau hele. Lah gue kok ganteng. Wadah ini kok ganteng. Tapi baru kayak lali pun aku udah diseneng. Wong sok-sokan tuh baru kayak lali aku seneng. Ngayal, bentar di wong kondang. Banyak di sana ngayal, bentar. Wong pengeran Habibie, kok wong yoke? Ya suara kita jadi abdun sing nama munit. Nah ikan gak populer ilafat munit. Ya wong bisa wong soleh, darani soleh, zahid, waroi. Padahal istilah Allah aku abdim munit nama. Abdim munit. Utawa Islamnya awab nama. Aba ya ubu awban maknanya bali nama. Aba ya ubu awban. Berarti kan ajwa wawi nama. Malane fawa a'ibun nama. Fawa a'ibun. Nah ikum balakoy awab nama. Ni'mal abdu. Innahu awwab. Jadi ketika Allah muji Nabi Sulaiman atau muji Nabi Dawud, muji Nabi ni'mal abdu innahu awwab. Innahu saat temani Sulaiman dan Dawud sesuai ayat niku awwabun iku akeh bali ning pengiran. Di masalah apa wae bali ning Allah Subhanahu wa taala jenenge raja ila taatina. Paham ya? Jadi kadang disebut apa innahu awwab. Napa? Innahu awwab. Hai mau calon kiai saleh, mbah jenengan awwab tenan mesti takok. Apa jeneng awwab? Ini jenengan gua awam. Ora ya cung aku wong saleh, saleh malaka. Kuwi ora tau ngaji Quran berarti kiai iku. Ora kudu star kula. Dilem apa ora roh padahal Nabi dia itu innal abdu innahu awwab. Anyu baro kaya akeh. Tinggo adus yo kena, dube yo kena, yo tanduran yang kena. Bahkan wis dadi beceran, wis dadi pupuk, dadi ora ono makhluk apik koyo banyu. Banyu iku bersih kena dube, nak kotor kena go nyirami tanduran. Lah anak najis wis digo nyirami tanduran ing kolaba
tohiran apa ingkolaba tohiran ya kan aji fakai jeling tar se asbab tuharah bro ayo jeling tar siji almaul warid no nomor loro apa sebetulnya ada suci karena istihalah no istihalah ngalami perubahan no ngalami perubahan koyok khomron takhol lalat no khomron takhol lalat arak sing dadi nama juga itu istihalah. Nah sebetulnya banyak air itu sucinya karena istihalah. Misalnya peceren harus mengendap atau sapi teng harus mengendap. Nanti kan diserap bumi, entah jarak sekian meter, entah sekian hari kan kembali ke sumur itu sudah istihalah. Songko mambu menjadi wes gak mambu, paham ya? Songko warnane coklat menjadi sudah bening. Saya disini sama ane rupane rondo-rondo ngenang uyoi kangkang rondo ngenang masa lalu paham ya sekarang gue diserap bumi masa lalu ini gue hilang gue semurni meneh jadi putih jadi air gue jenisnya ngalami istihalah no? Terus ketiga itu hidup apa? No? Hidup jadi termasuk asbabu toharo paling pokok hidup apa? No? Soalnya urib itu sababu toharo almautu sababu najasa ngiling-ngiling urib iku sababu toharo. Al mautu iku sababu najasa. Mane sapi, sapi ku najis mboten. Mboten mergo urip. Sekali batang najis. Ngeta baleni sapi iku suci mergo urip, sekali batang najis. Nah, konsekuensi dari kaidah ini Imam Syafi'i memang ekstrim, Imam Syafi'i ekstrim. Sapi dadi batang, kemudian ana uget-ugete. Tetep jarane suci, piye-piye dekne urip, no? Jadi cara mbok ubah terus mbok dolanan ya oleh. Nah kurang pegawaian saja ono. Ketokan mbok cupuki, paham ya? Terus mbok umbang, hukume memutan najis no? Karena dia hidup hukume suci. Adud al mutawallid baina hayawanin maitin itu tetap dihukumi suci. Mergo dekne urip. Nah, sing rada kebablasan Imam Malik, makanya ditentang murid ini bab ini lah. Ini bab ini Imam Syafi'i gak sependapat Imam Malik. Imam Malik ku keterusan oleh kok ida itu. Menusa itu suci, mergo urip. Nek mati najis, makanya nek habis disolati didusi. Ya terus Imam Syafi'i belum tahu. Wah, ya ampun menusa itu. Sare Imam Malik banjur ngoten, menusa suci mergo urip. Nek mati yo najis, makanya untuk sah disolati harus dimandikan. Biasanya cara kok ida ak-ak sesuai kok ida. Biasanya berbagai-bagai wa akad maksudnya luweh muwafiqun lil qaidah no ya ora akad dulu go ingsun mboten wa huwa te kaulu malik akad iku luweh sesuai qaidah ka qaidah ya bos sababul toharah iku al hayat wa sababun nafsi al maut. Imam Syafi'i protes bab niku protes manusa zaman urip suci zaman mati yo suci ora mlebu kaidah iku ikraman dibani adam napa ikraman dibani adam lan Imam Syafi'i yo ngeper dalile namung walakot karomna bani adam tak mulyakno wa qodiyatu takrimihim allayuhkama bin natsi ba'dal maut masyhur dewe Syafi'i pas matur teng Imam Malik wa qodiyatu takrimihim alla yuhkama bin nafsi ba'dal maut. Allah sudah memaklumatkan kalau bani Adam itu al mukarramun, orang-orang yang terhormat. Walaqad karramna bani Adam, ora pantas barang terhormat kok di status nona najis. Ya Imam Malik ya setuju ya, tapi ku cara kowe dari Imam Malik ya rapopo cara kowe ngono rapopo ya Imam Malik. Imam Syafi'i ora wani bantai Imam Malik, tapi kok edae kan ngono. Ya kuwi sing iki. Cara kula wis disi Imam Syafi'i. Mosok ge misale ngedusi kiaimu bari ku ije. Gambar kan bari nyekel barang apa? Najis. Bari gua tontok, bari kan apa Kang Ije? Mau bari nyekel mayit, kan ya saake mayit kan. Lah iya kan nanti arane najis kan bari nyekel. Ije, bari nyekel. Ije kan ribet. Ki Syafi'i ta Maliki? Syafi'i menjen yo Allah. Malik ono-ono. Tapi Imam Malik ono-ono. Tapi mungkin beliau yang ngendikan ae ora dijiwai, mungkin ya karena hanya konsekuen yang kok ida napa? Mungkin ya yang ngendikan mawon mboten dijiwai. Kula yakin ning prakteke nggih mboten. Kula yakin artine jare dene ketemu kancane mati nyekel yo ora ijik aku yakin. Napa? Mbah ora ijik ono-ono ae. Ya kan konsisten saja secara no kaidah. Saya kangkang ngerti kan cara kaidah utang wajib nyaur. Prakteknya ra nyaur kanca dhewe. Iku antara hukum mbek prilaku kan beda no.
Eh, kangkang misalnya diutang kancane 5000, lali ra nyaur nganti kancane dadi kiai padha dadi kene. Nyaur apa dadak? Dadak kan? Malah aneh kan sedo kiai gedene kok nyaur apa? 5000. Aneh. Ya tak beda ini, konto itu suci, nak mati, mati batang maksudnya najis, berarti kan jelas al-hayat sababut tohara wal-mautu sababun najis ya mesti ngonton ayo, saya kemana saya nak dipangan lah, ulo ya misalnya kangkang kurang pegawaian, kalungan piton ulo piton dulu suci itu orang? Suci mas, paham ya, najis batang, najis ya kangkang nyekel anda suci itu orang suci nah es batang najis ya harus menunggu semua ya, kan istisnanya hanya kalbun berkinzir kan yang zaman urip itu najis apa mana yang mati nah kan hanya dua itu dan madhab sapi kan mau kalbun sampai kinzir jadi kebun apa ay. Cek kuacang cek telo itu biaya-biaya itu tarjeti Allah jadi ayat namun tarjeti Allah jadi ayat bukti ini Allah ngitung fa'ambat nabihi jannah jenis gak penting prospek arah prospek sebenarnya gue ayatnya pengiran wahabbal hasid lan bebijian sing kena dipanen ya biji misalnya aku nandur kacang ini kacang kan jenis biji paham ya biji kan gak kena dipanen biji kok dipanen ngantani dipanen wak sak usia tumbuh terus dipanen lan Imam Suyuti nambahi wahabbal zari al hasid bijine tanduran sing awake panen dipanen. Lah nek lucu kan untuk nandur jagung lagi ditutur dipanen. Kan kok manen biji yo bocah kok goblok nanti ngono ya. Mane wahab bazari alhasin. Mergo nak habun kok maksud. Lagi ditandur kok maksud. Ya lagi ditandur kok di panen maksude ngono ditandur terus gede terus melahirkan biji yang baru. Lah lagi di panen. Mane ditambahi wahab bazari alhasid lan bebijiane wit alhasid kang kena dipanen manane almaksud sing dipanen ya kados ngene Imam Suyuti ge urun hasid dewan fa'il napa fa'il kan iso bi makna fa'il isim fa'il iso bi makna maf'ul kados Allah alim isim fa'il kan Allah qadir isim fa'il kan tena zaitun aljarihu utawa rajulun jarih ay majruh napa rajulun qatil ay maktul. Nah niki hasid yang partainya maksud. Ya, Imam Suyuti ya urun. Urune mergo beliau tahu hasid itu muhtamil hasid muhtamil maksud. Mergo wazan fa'il saged fa'il saged maf'ul. Lan nah, beliau urun apa? Al maksud apa? Al maksud. Wa habazar ilan kebijian tanduran al hasid kang den panen il maksud. Wa nakhla basiqatin. Lan aku muridno ing piro-piro kurma nakhl fa ambatna bi jannatin wa ambatna an-nakhla napa wa ambatna an-nakhla tak manani jamak karena jenisnya sudah isim jenis napa isim napa jenis mulane ora nakhla iku kurma tapi kekurmanan mulane sifatnya napa basikotin napa maka nakhl iku isim jenis atau gimana isim jenis makanya sifatnya itu napa jamak napa jamak menantu sana ya basikotin apa? Kang dhuwur-dhuwur tiwalan tegese dhuwur-dhuwur halun muqaddaratun jadi hal yang dikira-kira walaha kang itu tetap kedua nakhal tolun utawi manggar utawi nopo ya semuanya pelepah nadidun kang saling tumpo-tumpo terus kaya nama nyon sewa kaya apa itu yang terkenal yang jauh itu kelapa ya kelapa nyenang nolu kanak woy dobel-dobel apa? Dobel-dobel, jenjangannya ku akeh, jumlah buahnya banyak. Nah, wong aram nak darani jumlah tumpo-tumpo jenis nadit napa? Manane pemutaro kibun ba'du fauqa ba'din. Jadi sak janjang itu sampai isine 10, 20 itu jenis apa? Mutaro kibun ba'du fauqa ba'din. Maksudnya ora sak ler satu itu gak. Kados kelompok, kelompok nak pat normal kan napa? Jenjangannya kan kuat. Terus jumlahnya kata iki jenis apa? Mutaro kibun ba'du fauqa ba'din. Ya kira-kira ngono. Nek kowe ora persis ini masalah kurma tapi samilah kiase kados apa? Klopo kados. Kados gedang itu kan ya pahami kan mutarakibun ba'du fauqa ba'din. Ora ana gedang wit wah sitok tok saler ya ora. Ya sakit ngangkang ora keduman to. Gedang wae langsung tek.
Kita wira-wira entek meneng wong sak wong saler. Nah, nek iki ape butuhe dhek gedhak, ora kudu panen to. Kudu iku wis ayatun min ayatillah. Pasti orang kafir kan tahu proses tanduran urip, sangko urip mati, engko urip meneh lewat biji-biji ne. Kan Allah bisa meremajakan to. Nggih to nggih, kayak jagung kan. Ditandur urip, engko pas klimat puncak kan mati-mati dhewe kan. Bobara mati man. Tapi ketika mati itu kan menyisakan bibit kan, itu juga bisa hidup lagi. Padahal jagung ya radhi ikhtiar kepengin urip. Kabeh iku musakhar napa? Lah anak jagung rapin urip iso urip apa meneh manusa dalam kendali Allah. Nek Allah ngersakno mati ya mati, ngersakno urip meneh ya urip meneh, ngersakno mati meneh ya mati meneh. Walhasil kabeh bi kudratillahi taala. Mestine roh proses ngene iku iktibar inna dzalika la mukhil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih wis dadi balung, dadi tanah, Allah direputasi ngurip no tanduran sing ora kepengin urip. Yo ora duwe ikhtiar urip, yo ora duwe kemampuan urip. Jajal biji jagung tak koki. Kowe duwe kemampuan urip kan yo ora iso. Yo ora kepengin urip. Mun nasibe yo terserah. Kadang urip ana dipangan manuk, dene dhewe yo ora roh. Paham ya? Tapi ngerti-ngerti urip. Ya wis ku bukti kabeh Allah napa? Lah padha kena es mati dadi lemah ya ora kepen urip. Ngerti-ngerti ana sing tahlil lumayan kan. Ngerti-ngerti ana sing ndongakno. Ya sampeyan akhirat ana sing nuntut nggih utang ra nyaur. Kabeh ora kepenginan, kabeh kersane Allah. Taala iskadzalikal khuruj. Ngerti-ngerti rokok ya ora karepmu. Menangsudin rokok lah nak iso repot-repot. Ora enak kan nin rokok. Ya segelem nak rokok. Buantah malaikat malaikat. Buantah malah semangat lagi. Malah lagi muncul Allah. Angel nggak tepi malaikat malaikat. Ini nak nurut tetap dijeblok no. Nak buantah. Malah semangat tu kan waktu. Iya jalan. Angel itu angel. Malaikat malaikat ku rapati. Oh, rapati, iya, kau rapati dia tidak. Lo kita nanti, kau sangat enak itu, masyur. Mari ini jamu malaikat Jibril. Malaikat mal, kanjeng Nabi kan pas di persana Allah malam malakut. Iya cerita cerita abek kanjeng Nabi maksudnya, abek gue rapi perlu dia tidak. Kanjeng Nabi kan di Mi'rajno, no? Di Mi'rajno. Nah, kanjeng Nabi gini nyun sewu gini manusia lah. Barang istimewa, ketemu pangeran itu, terus lagi ya traveling. Matur Gusti kula niku crita swarga neraka mboten nate ndo nggih ngertekno le Gusti. Ya ya terus kan Batri Jibril. Jibril. Kase iku jak didonan neraka ditekno. Ya kan rugi mudane langit terus ora apa. Neraka swarga kabeh nggone umate ning ndi kan. Ditutono. Ya ning dene swarga seneng kan nyambi sambut ridwan. Suwun nang malaikat ridwan didolan iki. Bareng malaikat malik dene kan didesain pangeran ra iso senyum. Ya ora oleh senyum aja. Jadi ora tahu dene nglakoni tasodaku walau pitol kau tiap wajib. Tak enak. Potong perengut. Kanjeng Nabi ku, ya Malik hadza Rasulullah Muhammad ahabbul khalqi ila Allah. Kepengen ron roko, jejak didonon roko. Ya tentu Nabi ku lah napa tukhriku hannar napa? La tukhriku hannar. Tentu Nabi di status apa la tukhriku hannar. Ku sik merengut. Jadi dudono tapi bercucu pokoknya orang orang. Jibril kan ketua malaikat. Mau ya Malik, kamu tidak akan ketemu orang akroma minggu. Ayo senyum. Jibril tersinggung. Ya piye karepe Malik. Kadhe etika kadhe ngono. Tuwamu itu senyum. Ibu jari riwayat. Lam yatabassam qattu illa fi hadhil marrah. Apa? Lam yatabassam qattu illa fi hadhil marrah. Jadi sebenarnya kemungkinan senyum nang mbek kowe iku qalil. Engko teng hadis-hadis lam yatabassam qattu illa fi hadhil marrah. Dia tidak pernah senyum kecuali saat itu saja. Kowe ngenteni dia mu. Mari, bocah. Senyum. Aku ya rara. Senyumnya manis lho rara. Ya mestinya manis om. Ketemu kajing Nabi. Tapi jelas ngenteni dia mau. Lagi lagi nih. Main kan sistem tubuhnya emang didesain untuk rai so senyum. Wah malaikat malaikat senyum. Bukenaan bong bong no. Bukenaan kan. Ayam kan. Disambut pun senyum. Wah paling rasa dia lebih non rokok kan. Lo kan. Berarti itu mudi. Senyum kan nyeneng lho.
paling jadi dono lah jalan-jalan khusus buat bobo suwargo. Lalu semangat ini sekali sih. Kamu karena kirun, ini semangat ini mukul, desainnya untuk mukul. Bangsa senyum rapati, so yang kan tadi dia, boy bangsa ngono-ngono yang tadi. Ya, masalahnya semua ini ngamuk itu apa? Ketua ini malah ketina Jibril. Jadi kanji Nabi besok melalui masyur terus Nabi besok terus cerita aksaru ahli jannah al-fukara ini terus cerita aku roh rokok berduduk sopoh suarga sopoh. Tapi Nabi itu dari rumus itu gampang cung rokok senajan tonggono ganasi itu gampang perlawanannya gampang faat fi'u habis sotakoh bisa mati Nabi rokok kelawan apa sotakoh itu hebat ini sotakoh itu bener-bener top, nawa bener-bener top. Sebagian lewat tut fiuho tu bel jabar. Sotakoh itu sombunuh tu kan ni Allah. Nanti sebut asotakoh tut fiul khotiyah kama yut fiun nar al khatok. Jadi wae walhasil ikut top lah. Wae sotakoh ikut top. Wali aneh khasut. Wae sotakoh ikut top lah. Beberapa riwayat ikut top. Mereka bener-bener apa tut fiuho tu bel jabar. Nama tut fiuho tu bel jabar. Ya gampangane makna itu fiu iso memadamkan apa sutako kudu bel jebar ing dukane dat sing jebar. Nek kula suwon kangkang sing duwe duwe pokoke urun mangan, mbok sing ra urun is ben mangan, sing urune kurun ben mangan iling-ilingan kita ini butuh sutako, paham ya. Terus kedua jangan merasa berjasa. Rezekimu dipangan wong liya jangan merasa berjasa karena hakikatnya pahala itu somben tok kowe ning akhirat. Jadi tidak terkurangi sama sekali. Mereka bawa asodakoh tutfiu hodobel jebar. Dan kemudian Nabi mereka itu ngendikan Nabi resmi pas ngerisanin rokok sedasat itu cung matenion rokok atfiu ha. Maksudnya atfiu ha itu bunuh panasin rokok bikas roti sodakoh ya, jadi malikat-malik itu muka-muka aja iling senyum sebenarnya sobalingnya. Tapi riwati-wati mau pisang muka-muka ada nasah mansuh no. Itu kan nanti disentak Mbak Sinten malaikat itu wah malaikat Jibril tersinggung tuh. Wong Rasulullah itu Habil Khalki ilah wadah dibawa ke Mekah untuk mi'rat untuk Sidratil Muntah. Wabah Nabi nyambut, wabah nyambut senyum. Marhaban, marhaban kabeh. Lagi ketemu malaikat anak gue di ini gak senyum. Jibril kan yuk isin darah ini radidik. Nah ini ngamuk Jibril itu Malik Yunus. Kau nak lagi sopo? Ika apa? Ayo senyum, senyum. Ada malaikat Malik senyum. Ya bisa ni gua tak jadi. Wah repot. Tapi insya Allah, yang kerugian aku mati Nabi Muhammad ya senyum. Nak senyum baik ketua, aku senyum baik anak buah. Tapi nama malaikat Malik jawab, yo itu. Apa? Ya itu. Lah kok iso opo wae. Ya panjang nang ngono. Nah, jare kula iki setuju ra senyum. Mosok njogo rokok senyum-senyum koyo wong ra wedi napa? Wong-wong terima satpam senyum angel ra karuan to. Wong kangkang njogo ning jembatane kereng ra karuan. Aduh, repot. Itu berarti penganut malaikat tuh. Ya sembuh, sementing barokah. Ya sembuh, dia berasa dicirok-cirok. Ya sembuh, dia ceritanya. Ya sembuh, dia sinawu, sergep. Pokoknya sing tafsir tau. Walikro, likuli, abedimunit. Kalo cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong panjenangel tenan. Jadi kalau Nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kalau misalnya darah ini, iso urip nak ngirup oksigen. Terus kue kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara cara wong sing parek pangeran eskalon niku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kaya lemah mbek sampean? Bedane nek lemah iso bodhone iso bodhone gitu. Ndak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji teng mriki cerita, oke nek kepengin dadi wali, parek pangeran. Ya bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenang, nah itu songkol lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah.
Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didawi lemah mojo tasbih, wit mojo tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nak lemah urat di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, gue ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang gue sujud udah jadi saksi itu iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau melemah iso mikir apa jadi saksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tau sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jare tau maksiat ning bumi mu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat, tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Mboten iki balik-malih tenggene angin. Karena lemah angin matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin ngen angin kowe kudu gawe keributan kanggo ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima hitam, nerima hitam tuh punya akal apa enggak? Punya. Makanya ngaji ke ulama bener duduk perkara ini. Makanya ketika Allah tumastawa ila sama iwahiyah dukhon faqala laha wal ardi ya tauhan aw karha qolata ataina to'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jari bumi sampai langit, terus kira-kira antara ngarai iso, ataina to'i ini. Sekarang menurut, Gusti, pernah nurut lah ya mesti kalah. Sekarang menisan nurut, pernah nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak apa. Sehingga Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi Nabi. Jadi Nabi pertama jadi Nabi pulang dari Gua Hira itu, beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus saya ini ya selamat Anda jadi Nabi baru. Kira-kira seperti itu. Itu Nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama Qudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alihimus sama'u wal ardu wa makan mundurin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir. Sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ora ana gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jadi fama bakat alihimus sama'u wal ardu wa makanu mundurin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bone rumakno ta. Makanya sampean tuh saya yakin yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mantel mek kowe piye? Kowe darani di akal, bumi barang ra di akal lumang to, gembung darani ra di akal lumang. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah. Makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu? Semut itu nomor semut itu bahasa Indonesia. Ya, semut. Itu dicopot semut dibakar sama Nabi itu Allah tersinggung. Total ta ummatan tusabbih. Kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sithik kok sithik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya.
Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang di kamar, rambutmu gondrong, terus ibu ibar atau waduh terus wali dukun itu nih ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultan Aulia, ada rajanya, ada ketuanya, makanya masyhur dimana kemana ke ono wali anyaran melete terbang dia nih gak ngerti nak ngisar ono ketua nih ono Abdul Qadir masyhur gimana ceblok ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok dia ini pemuda nyaran jadi wali so terbang gak ngerti ngisar ono ketua makanya tak berani karena sembrono dia terbang gak lihat-lihat iya gak lihat ketua kalau terbangnya di sini aman wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sebarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di list, di listnya ada. Tapi ya nggak usah daftar, demenisin maksudnya. Nggak usah daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita, biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran tidak pernah menganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran mengatakan wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbihuna tasbihat. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita-kita sebagai ustaz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok bisa mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injilin, kita tempat maksiat. Makanya pulau ini saya yakin khusnudzan sama Allah, nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini, jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari itu, tanah rati akal, kemudian gue diungkel-ungkel, dendam. Masyur itu di hati-hati sokai, bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman ini bumi enak sampai maksiat saya ini kecekel aku sampai prakas bahasa aja Allah, kamu sungguh benar aja jajal jadi nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang dua melihat sunnah tua itu menjadi mudah nanti melihat sunnah tua itu menjadi mudah contoh gampang sunnah tua lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Kalau orang kuno di sana, ada orang prahara, misalnya ada lintang lukus. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena si ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Nah kalian ini orang yang gak kenal alam sama sekali tapi ingin menguasai jadi pasti dendamnya luar biasa alam-alam ini pasti dendam banget umpama orang mana istighfar itu tuntas jadi jangan kira makanya saya mengingatkan jenengan kita kepengen mukmin sejati itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu caranya apa? Lihatlah Nabi Adam dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah karena kalau kita materinya tanah ya kita bedanya apa dengan tanah terus begitu terlatih gitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan
dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Geruang nateran. Wes paling paling gak wis wes wali-wali Pak RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah cek wali apa. Apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang begini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termajukan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa? Menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin. Karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang iya. Telur juga gitu. Telur itu kan beda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus digasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang yang percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bikin bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asem jadi besar apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin hanyalah karena menyaksikan tuh sering terjadi bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng. Karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia kok lucu ketika telur jadi ayam kan dia sendiri tidak bisa bikin harusnya bilang mohal kan berhubung sering terjadi terus dia bilang mungkin terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa enggak ini jawab enggak kan artinya apa natijanya kesimpulannya dia tidak bisa kan dari telur jadi ayam dia tidak bisa dari batu jadi ayam dia tidak bisa sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang, ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut ulang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Loh paham terang tuh orang. Habis jadi wali orang-orang. Gampang nanti dipertimbangkan, gak harus sampai niso terus mungkin. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro, kok nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur. Yas abena ikim bae manim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah amalik. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Lah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah, tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik, tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi, kok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap hadza biqudratillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah leh soleh, kowe iku Nabiku kandhani ya kaumem, nak gunung iki iso nglairno unta, Nabi soleh yang meninggal cara kowe sing dites dadi Nabi, tenang aneh kalau aneh kowe nanti pilih dadi Nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenang aneh,
Menawa malah takokne ndak jenengan saged. Loh. Sambil bledek calon nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala polisi ini. Lebih ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Unta keluar dari apa? Batu. Batu. Jadi manusia, orang mungkin mau batu ngetokno unta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udekne melo gawe. Wong ora melo gawe kok melo biji. Aneh gak? Nah, aku ada iman amis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan, tapi ini bener. Ayo disebut yaw matarol mu'minina mu'minat yas'a nurul umbayna itu nur itu nurul iman wa nurul tasbih. Makanya banyak, makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena gak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok gak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu juga. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk no kue jadi titik rasa lah ibu malah berbaik sombalen no kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu, makanya saya itu berkali-kali menurut saya cuma jadi goblok kan. Lah wong mau roh tok kok biji roh itu artinya tidak menentukan kan. Lu waktu galeng ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang, misalnya ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa, wes aja gue tenang deh, juga tenang, kusyolat atau kumus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab ya, mesti nak dia itu uang sing rasional, dia terserah jeneng kan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten, jadi kan hancur mesti iman. Orang melok gitu gue kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, tidak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin ira mungkin orang pangeran mantel. Coba kok goblokin orang nama itu gue kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kemelok komentar. Wah gak mungkin pulpen didol terus bangun kesayangan ini. Orang nama itu gue kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat di WC wong seneng aja, orang terserah aku tau sih itu. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah iya ya Allah yang lalu mayasa melakukan apa saja dengan ngusing duit. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman nah. Ketika ada unta keluar ke watu ya kita aman nah. Ketika apa itu dijinin Nabi mengeluarkan air ya kita aman nah. Semuanya ini cara menusakan mokal tapi nyatanya mungkin Nabi Soleh ngetok unta ke watu, Nabi Muhammad ngetok banyu kok di sini diminum orang siapa saja enggak. Iku ngiling-ngiling karena kudre Allah itu enggak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar kondo, ku yo mok darani mergo sering terjadi bukan berarti Anda ikut mencet. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, Anda kan kegok kerungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kerungsu itu jadi asem. Terus ngomong nawong, hei kerungsu ini supaya jadi wit gobodi. Nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong-wong darani mukhal ta ora? Andhe kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal barang kuwi kok iso gedhi modot dhewe sing narik sapa? Iku tangkeman. Berhubung sering terjadi. Oh ya, mungkin biji asem. Lah ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Nek nak iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok di ACC wali liyane yo, yang kok gampang kok iso di sidang ngono apa? Mesti ono sing dengki ra setuju. Ga iso, Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Yo wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dene. Bagi Allah gak masalah, cara dene ora masalah kekasih pangeran dhewe wae. Wong muridé tau curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sing ngarep masyhur, padahal dia gak terkenal wali kayak Syekh Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syekh Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab,
Kalau ngarang kitab jeda itu wudu. Wudu dari muridnya itu enggak ada. Setelah enggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nanti. Ucuk-ucuk melok toak nih kak. Muridnya katut. Barang toak nih kak. Sudah sampai selesai. Terus balik lagi ngarang kitab lah. Kok dia ngomong gini. Kayak juga cerita ini aku sudah. Itu sudah muridnya. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang kok nak dia jedanya itu butuh terus toak. Keluar pulang lagi. Terus Syria muntah, bener banget 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudro tua yang masih original. Kok gak awalnya jalan mohal, kok bisa miber, mohal tuh kan. Melarat ngini rantau warisan kok suku mohal, mohal, keterusan nanti ya. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya, jadi gak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting. Dan sejarah bikin kontak juga penting, karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran, wong coba warai. Strategi. Menurut maksudnya, ben khas. Wong para gak ben apa? Baru aku tak kenang ceritanya dia ini pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua media. Jadi tidak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asyari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai. Jadi Basim jawab, pulau itu keramat tapi buat urusan langit. Saya urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas cipun. Tanggal 10 malam mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Bapas mergo bagian nyebul pesawat. Bapas bintet. Ini cerita. Jadi tetap jenderal-jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan itu. Wah itu rasa buat latihan militer. Malah buat latihan militer. Jadi ini ala wali. Malah buat latihan militer. Training para kiai. Dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ya keben ben Mama Pros terkenal nak kacang hijau dari tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben Mbak Abbas ya malah bebok training enggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh ya mutu santai wae muga maca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno. Tengane kemadakno barang sing ora. Karena tadi, andai kan manusia dengan kudroh ulahnya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dari gak ada menjadi ada, itu kan bukti kudroh Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten gitu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsiku samawati wal ardu an tazula wa la inzalata in amsaka huma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak bergerak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrat kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya gak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudratnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansyaha awalamar. Jadi Quran melatih kita, kena kepengen jadi wali, iman sing bener. Bayangno kudrat sing ula, bayangno kudrat sing nah, yang mau misalnya ngerti nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kowe janggal ana anak tanpa bapak, kudune kaya memukhalkan wujude Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda woyo maka masalah Adam kola tohu mentura. Nah Isa itu jika ada lumayan nih, dia jika ada boi lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu mentura dari debu.
Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohula. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan sakit nekor kok. Orang-orang pemasukan malah repot. Jadi sudahlah ada samiber tapi tauhidnya benar, enggak usah miber-miberan kok marah. Tak akan iso miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang ta. Kok gak mati. Lah ning jero janin wis ana golek oksigen malah mbok muamen renang. Repot ora? Tapi apa bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang? Orang teh oksigen. Wong mbok engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di apa, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola, misalnya anak boyo ngendok ning gone dipendem. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwilik ya lahir ya iso metu kok tanah. Artinya singkat cerita, Allah bisa ngelola kehidupan di mana saja, kapan saja, dengan caranya Allah. Bang, zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut ngelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Enggak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nandu mau gusti, samina, watok, nah pokoknya amanah, dan pokoknya amanah, bila itu giron, bahwa ini harus kecangkeman, amanah, bila, hukna, ilah, bos, pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoke muni aman nang. Iya. Ana ngono, kuwi sesuk dadi wali. Paling gak misale ra wali kok Imam Nawawi ya bener lah, iman iku wis bener. Karena tadi percaya dengan kudroh pula. Kudroh pula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudroh. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum apa? Ada. Hukum manusia umumnya lahir, kalau manusia, kalau kawin, kalau jima, kalau ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami apa? Istri. Sajane Allah nunjuk-nunjuk, ngiling-ngilingan bahwa kevia tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat ulama yang tadi kayak makanya sampean ngono takok kenapa mukjizatnya Nabi Saleh itu adalah unta keluar dari batu. Allah mau kepengin dijono bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok ndek ae sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa ki ngomongi kok bareng male ndok dadi pitik kuwi darani mungkin dan biasa kuwi dhewe yo ra melok. Gawe kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kene apa sing ndok mbok arani mungkin? Sing watu. Sing watu kok arani ora mungkin. Yen mung padha ora isane. Bareng apa gawe? Watu ngetokno pitik terus kedaran. Oh, mungkin mesti barusan saya tahu. Lah nek ngono yo ora usah kecangkeman nontono mungkin dan tidak. Mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi ini sawah baru kayak macam ayat satu sawah Pak Arsalna nama alim di kau baca itu nama lam taruh rasa terus.